Siap, Bapak Nom. Saya Kabid Humas Polda Jatim, Kombespol Gatot Revianto GSIK, mengucapkan selamat kepada program 86 Net TV yang sudah mencapai episode ke-2000. Semoga program 86 dapat memberikan edukasi, informasi serta manfaat yang baik dan positif kepada masyarakat. Sukses untuk program 86 Net TV. Pada kesempatan yang baik ini, izinkan saya selaku Komandan Kontingen FPU 12 Unamid mengucapkan selamat kepada program 86 Net TV yang sudah mencapai episode ke-2000. Semoga dengan program 86 Net TV ini bisa memberikan edukasi, bisa memberikan informasi, dan bisa bermanfaat secara positif kepada masyarakat. Sekali lagi selamat dan sukses. Salam hormat kami dari Elfaser Darpur Sudan. Saya Komisaris Besar Polisi Muhammad Fahri Esa, SIK, DMSI. Salam Garuda. Makan peci, kalau nongkrong peci nggak acara minum-minuman? Enggak, Pak. Ini kalau ada minuman, lo bilang enggak, siapa? Ini dari... Kalau emang nih teman beli dari mana? Itu yang mabok ya? Itu temennya yang mabok itu. Jadi nanti sampai double aplikator, kita tindak secara... Dipiring. Pengakuan dari rekan-rekan dari Pang ini dikasih sama temennya. Ini dari kalau emang nih sama beli dari mana? Itu yang mabok ya? Itu temennya yang mabok itu. Ayo. Bangun. Ya, duduk. Duduk dulu, duduk. Duduk. Sini lah, sini. Nah, sini. Kamu mabuk? Eh, minum tadi. Benar. Aslimu mana? Eh? Tanggung. Habis berapa botol? Habis berapa botol? Masih ini, Pak. Masih ini, Pak. Benar? Iya, ya. Yang lainnya mana? Ini aja. Sekarang ini aja. Enggak bohong, sama. Iya, enggak bohong. Nanti kalau saya beda, saya gimana konsekuensinya? Udah mana? Militer. Hah? Udah mana? Kota. Korjo. Mobil, Pak. Tolong anggota digeledah tempat-tempat anu. Dibedak-bedak itu digeledah. Nah, dibuka semua. Misi ya, coba saksikan ini. Coba saksikan, coba lihat. Ya. Ada uangnya ya? Iya.
mana teman kamu sini sama siapa? Kemarin bareng sama saya pak. Kemana? Rumahnya Jember, katanya habis anak-anak bonek terus ikut. Kalau siangnya enggak. Kamu Jember juga? Enggak, Blitar awal. Temennya Blitar terus ikut ke sini. Terus tinggal di mana? Tinggalnya Jember. Ini mau waktu ini. Ini punya siapa nih? Apa itu? Saya pak. Ambil. Ambil rambut. Apa ini? Ambil rambut pak. Ini pak, warnanya pak, gini pak. Jadi satu. Cinta. Obat kom ya pak. Gini pak. Mana pak? Itu yang sini. Duduk sini. Ayo mbak, anu ini mbak, ayo sini. Coba ngompet kelambi. Ini tadi yang minum siapa? Ayo ngadeng. Yang minum siapa? Lainnya ini? Nah, bener. Ini? Dari warung pak. Dari warung? Enggak, minum ini loh. Enggak, sama minum. Ini minum. Ini minum, tiga. Lainnya, yang perempuan? Enggak. Sampean selain kerja di sini, kerja apa? Kendang-kendang, narik. Oh, di Kendang, di daerah Tanggung. Bener? Kemarin Tanggung. Terus kesininya jam berapa? Pasti, Pak. Kalau kerja, di anu Kendang-kendang? Kerjanya borongan nggak pakai jam. Nggak pakai jam. Selesai borong langsung ke sini. Kamen. Nongkrong sama teman. Nongkrong di mana? Di sini kan. Kamen diundang atau inisiatif sendiri sama temennya Kamen? Inisiatif. Hah? Inisiatif sendiri. Pernikahan diundang nggak? Bukan peci. Kalau nongkrong ini peci acara minum-minuman. Enggak pak. Ya? Ini kok ada minuman lu bilang enggak Kamen? Kamen di sini sehari-harinya di sini kan? Iya kan? Sering ke di sini lah. Iya. Ngerti enggak? Ada aturannya enggak di sini? Melanggar perda sampean ya. Ini enggak boleh. Sekali lagi ya, saya mengingatkan itu melanggar perda nomor 1 tahun 2018. Jadi dilarang kalian-kalian ini mangkal di sini. Sampean tahu enggak efeknya kalau sampean sampai mabuk? Hah? Enggak kontrol terus bikin resah masyarakat, bener kan? Betul dah, mana yang minum-minum tadi? Betul dah? Betul lah. Ya? Jadi kita pantau terus, karena ternyata saman bener. Ini apa ini? Namanya? Ara. Iu. Iu. Apa? Sonam. Dari mana? Sonam. Iu. Sonam. Sama tahu efeknya ini kalau sudah banyakan? Banyakan gimana? Buat saman gimana? Layang-layang atau gimana? Lupa diri lah. Hah? Lupa diri? Terus kalau sudah lupa diri? Lupa diri. Hah? Saya tanya, orang tuamu ngerti gak? Orang tuamu ngerti gak? Masih lengkap orang tuamu. Tidak, tidak ada semua. Tadi kamu tidur? Tidur loh. Cuman ikut minum atau tidur? Tidur loh. Hah? Bener. Tidur. Tidurnya karena mabuk atau karena apa? Ngantuk. Pengaruh apa? Coba. Coba yang tiga orang, ya, bertanggungjawabkan apa yang sampean sudah lakukan ya. Karena dari petugas kepolisian Polres Blitar Kota, ya, dari Samapta menemukan sampean minum-minuman ini di pinggir jalan, ya. Di tempat umum lagi ya. Undang-undangnya. Ya. Jadi nanti sampean coba kantor, kita tindak secara dipiring. Yang tiga masuk mobil patroli nggak? Tidak kembalikan, Masuk. Tiga orang masuk. Yang lain tolong membubarkan diri, ya, membubarkan diri, tidak usah bergerombol, jangan diulangi lagi. Itu rekan saran saya bawa untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya ya. Ya. Ayo, sudah pulang. Pulang. Ya. Sudah ada satu orang di sini. Iya, Bang. Ya. Saya melintas patroli, melihat Anjal. Kemudian rekan-rekan berhenti dan memeriksa. Terdapat ada minuman, kemudian
kita laksanakan penggeledahan. Kemudian kita geledah, kita langsung kita identitasnya kita tanya, katanya minumannya itu dikasih temennya. Tiga anak yang minum, kemudian kita laksanakan untuk dibawa ke kantor Polres Blitar Kota.